Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita akan coba ya. Mantap teman-teman, halus kan. Jadinya seperti ini, kita icipin ya. Mantap. Seperti ini jadinya. Selamat mencoba ya teman-teman. Kalau pas lagi panas-panas makan ini enak banget teman-teman, harus dicoba ya. Itu belinya di Intuisi ada, Singsong ada, itu powdernya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Movlog. Teman-teman, kali ini saya mau bikin tahu atau soya bean. Oke. Nah, ini saya beli soya bean serbuknya ya, serbuk tahu. Ini ready atau instan ya, guys. Nah, organik soya bean. Halal. Oke. Caranya, satu bungkus serbuk soya bean 500 ml air putih ya. Ini saya pakai 2 gelas nanti ya, ini air putih. Terus sama gula 1 sendok makan, ini saja bahannya. Oke, caranya kita akan masukkan air 2 gelas atau 500 ml ya. Ini saya tambahkan lagi. Nah, jadi ini semua 500 ml ya. Masukkan gula. Oke. Terus kita akan masak. Oke, kita masukkan tahu di sini ya, dan kita aduk-aduk ya teman-teman, aduk-aduk hingga rata. Aduk-aduk hingga rata dan umup ya guys, baru dimatikan apinya. Ini ada yang unggul. Setelah umup atau mendidih, kita matikan dan diamkan sampai dingin ya. Kalau ada bubble-nya kita bisa buang bubble-nya.
drama mendidih. Ini udah mendidih ya teman-teman, kita matikan ya. Dan kita akan cetak di dalam mangkok atau sesuai selera, mau dicetak pakai apa ya. Oke, saya mau cetak pakai ini. Langsung saja saya akan tuang ke sini ya teman-teman. Oke. Diamkan hingga dingin dan nanti taruh kulkas ya, makan dingin-dingin ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita akan coba ya. Mantap teman-teman, halus ya. Jadinya seperti ini, kita icipin ya. Mantap, seperti ini jadinya. Selamat mencoba ya teman-teman. Kalau pas lagi panas-panas makan ini enak banget teman-teman, harus dicoba ya. Itu belinya di Intuisi, ada Sing Song, ada itu powdernya teman-teman.